Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yoga for Art. Kali ini kita akan membahas tentang animasi potret menggunakan Lumion 11.5. Oke, langsung kita mulai. Pertama-tama kita akan memilih pada example, kita create new di sini, kemudian kita pilih beach environment. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke movie mode. Lalu di sini kita create record. Contohnya kita pilih di sini ya. Untuk ketinggian levelnya bisa kita sesuaikan seperti ini. Lalu untuk durasi kita buat 20 detik. Kemudian kita lihat seperti apa jadinya. Dan iris move kita berikan iris in linear. Jika terlalu lambat bisa kita jauhkan lagi seperti ini. Oke, cukup seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita tambahkan beberapa pohon tanaman. Kita balik ke build mode. Kemudian di sini kita bisa pilih beberapa tanamannya. Kita lihat kemudian. Kemudian di sini kita masuk ke foto mode. Pada bagian sunset kita copy efek. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan efek kamera, handheld kamera. Kemudian angel kita buat 90. Seperti ini. Kemudian pada shake strength kita tambahkan nilai 0,5. Bisa kita tambahkan sedikit lebih ke 0,8. Oke, lebih terasa dia gerakan manusianya. Kemudian kita balik ke build mode. Pada setting kita high poly pada 3 seperti ini. Lalu di sini kita tambahkan manusia. Seperti ini cukup, kita cek. Oke. Kemudian sekarang kita tambahkan burung-burungnya. Kita maju. Sekarang kita klik di arah laut seperti ini. Kemudian kita drag semua. Kita naikkan seperti ini. Lalu kita sesuaikan dengan mata normal. Kemudian vokal length-nya kita besarkan. Oke, sekarang kita tambahkan animasinya. Kita berikan mesh move. Di sini kita buat orang berjalan. Oke, kita lihat hasilnya. Sudah terlihat pergerakan manusianya. Kemudian kita panjangkan untuk sisi bagian ini supaya dia tidak berulang. Dan terakhir kita tambahkan efek dari angin. Kita lihat bergerak daunnya. Oke, cukup menarik di sini. Jika masih terasa kosong, bisa kita tambahkan beberapa elemennya ya. Oke, saya rasa cukup. Kita bisa renderkan. Posisinya di output quality bintang 5, kemudian FPS-nya 30, kemudian full HD. Oh iya, slip. Kita klik pada bagian render clip. Jadi bukan langsung pada render clip. Oke, seperti ini. Jadi kita tunggu dulu ya sampai dengan selesai. Ngomong-ngomong, ada sesuatu hal yang akan saya sampaikan, yaitu bersyukurnya YouTube kita telah kembali dari pembajakan. Jadi kisaran tanggal 6 Juni kemarin itu akun Yoga for Art telah dibajak, dan alhamdulillah bisa kembali lagi berkat bantuan YouTube tim. Terima kasih. Dan ini adalah kejadian yang kedua, di mana tahun kemarin kejadian yang serupa terjadi, tapi mengambil hikmahnya saja sekarang. Jadi pentingnya kita memasang anti malware dan anti tracking, yaitu antivirus yang bekerja untuk memblok browsing kita untuk melacak IP dan mengambil data diri, semacam login pada Gmail kita, seperti itu. Jadi itu sangat berkesan sekali. Dan ada berita gembira juga tentunya. Jadi tempo hari saya mengikuti ajang D5 Render internasional dan alhamdulillah mendapatkan juara 3. Dan ini semua tidak luput juga dari bantuan dan doa teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya. Dan saya hanya berharap semoga kedepannya channel ini bisa bertumbuh kembang dan bisa memberikan banyak manfaat untuk rekan-rekan semua. Amin. Kemudian info selanjutnya adalah saya telah menambahkan konten audio free copyright yang bisa rekan-rekan ambil untuk dijadikan sebagai background dari project animasi rekan-rekan semua. Dan kedepannya juga akan ditambahkan footage-footage yang kiranya bisa bermanfaat untuk rekan pakai seperti itu, dan tanpa copyright, jadi bebas digunakan ulang. Dan itu harapan saya ya, semoga bisa membantu rekan-rekan semua. Untuk yang mau belajar menjadi konten kreator juga, ayo kita bersama menjadi konten kreator dan saling bisa memberikan manfaat. Amin. Oke, sudah selesai. Bisa kita lihat, open folder. Jadinya seperti ini. Dan ini masih terbalik ya. Jadi kita harus edit pada video editing. Jika saya biasanya memakai Filmora. Dan sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Juga komentar pada kolom komentar jika ingin merequest untuk next tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.